Oke bos, di sini ada yang baru masuk lagi nih. Ada unit terbarunya dari bus Mahardika ya, dengan unit Tronton Polponya nih yang kemarin jadi buah bibir bahan perbincangan ya. Nah dan sekarang Mahardika mengisi jalur Poris juga ya, ini Star Pasar Kemis sepertinya, untuk tujuan ke Wonogiri ya, dengan unit Tronton Polpo B11R yang dibalut dengan bodi SR3 nya. Keren banget ya bos. Masuk nih di Terminal Poris berjejeran sama Agung Sejati di sini, sama Sumber Alam dan juga ada Raya TPD sama sini ya. Wih, ganteng banget ya bos. Kita lihat lebih dekat. Ini Polpo asli Wonogiri ya, yang kemarin lagi ramai ini. Dengan bodi ini berapa nih? 736. Lah, mau berangkat lagi. Waduh. Ini baru mau review ya. Tapi nggak lama, bos. Tapi nggak apa-apa dah. Ternyata langsung dipundurkan ya. Waduh, hanya beberapa menit saja nih di Terminal Poris untuk Mahardika ini. Ganteng banget ya bos, mantap. Nah, di sini banyak yang mengabadikan ya. Nah, selain Mahardika di sini masuk juga ada Sudiro Tunggal Jaya nih, New Komando ya, masuk nih dengan bodi Rexusnya. Aduh, hanya sebentar saja ya bos. Padahal tadi pengen ngelihat-lihat gitu bagian interiornya juga. Mumpung penumpang lagi sepi ya, ternyata diberangkatkan. Hanya ngelihat sebentar saja ya bagian eksterior ya. Nah, di sini STJ yang kedua nih yang masuk ya. STJ New Komando. Ini Mercy 1626 dengan bodi Rexus, tapi udah banyak banget cacatnya ini. Loh, terlihat dari bumper belakangnya. Oh, udah pada tambalan semua ya. Terus ini kap mesin juga nggak rapet ya bos. Oh, goyang-goyang begini. Ini kalau jalan kenceng kayaknya gedebu-gedebu kali ya. Soalnya itu nggak ngunci. Ini udah butuh sentuhan nih untuk STJ Komando. Nah, di sini ada Sinar Jaya nih. Kita ngelihat-lihat Sinar Jaya aja ya. Buat jatah ke mana ini? Jogja, Jogja Pia Selatan. Wes, 38 RE bos. Keren. Nah, selain Polpo Mahardika tadi di sini udah ada masuk juga, ada unitnya Harapan Jaya Tronton ya, Scania 410. Yang dibalut dengan bodi Avante D1 atau Avante UHD ya. Seperti ini kudanya banyak nih. Kandang kuda. Ini ciri khasnya dengan mirror cam ya. Tanpa spion kaca. Ini ciri khas dari Harapan Jaya nih, dan juga salah satu artisnya di Harapan Jaya ya. Kita lihat. Ini kalau nggak salah julukannya SpongeBob. Ya, kalau nggak salah ya. Tapi sekarang jadi polosan, bos. Tempo hari ini aksesoris lampu-lampunya banyak banget ya, tapi sekarang kenapa jadi polos nih? Dan di sebelah sini juga ada PO Haryanto Miracle untuk jatah Jepara ya.
Di sini juga ada Agung Sejati ini dengan unit sweet kombinya. Ini julukannya Precise. Ini unit X Subur Jaya ya bos. Liverinya juga terlihat ya. Soalnya pas rilisan SR3 tempo hari itu Subur Jaya ada yang ini nih. Dan infonya dibeli sama Agung Sejati ya. Di sini juga masuk ada Sumber Alam Marcella ya. Wih, ini liverinya beda nih. Oke, ini ada TV di Jogja nih, diberangkatkan juga ya. Ah, ini alarm mundurnya bus Sumber Alam ya. Wah, ramai banget bos. Buset. Nah, dan ini ada PO Haryanto Miracle untuk jatah Jepara. Diberangkatkan juga ya, bos. Dan ini Harapan Jaya si Bongsor ya, Avante D1 diberangkatkan nih dari Terminal Poris Pelawa Tangerang. Ini boys banget ya bos.